Kicap ni, ha, ni ramai yang tanya ni, kicap Golden Molten, kicap bukit orang panggil aku cili padi, cili kisah, sos tiram tadi, semua ni. Hello guys, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rizal. Okay, hari ni saya nak review semua bahan-bahan dekat dapur ni, sebab ramai yang komen review bahan-bahan apa, pakai apa, sos tiram, pakai apa, jenama apa semua. Nah, hari ni saya nak tunjuk apa, ramai yang komen tak takut ke nanti orang buka peniaga resipi sendiri, resipi semua dia curi apa semua. Tak, saya tak takut. Saya cuma bergantung dengan apa, rezeki masing-masing. Tuhan dah atur semua rezeki kita masing-masing. Tak apa, tak kisah korang ambil pun tak ada masalah. Saya ikhlaskan dunia dan akhirat. Saya halalkan dunia akhirat. Tak apa. Okey, sekarang saya nak tunjuk di sini. Sos tiram. Nah, sos tiram pakai sos cili Omama. Sos tiram pun sama. Okey. Ini kita simpan dulu. Okey, kemudian kita tunjuk ni. Tu. Situ ha tu. Ini black pepper, lada hitam yang kita dah kisar. Sini ada bawang putih jeruk. Ini sos labu. Kicap ni, ha, ni ramai yang tanya ni, kicap Golden Molten, kicap bukit orang panggil kicap bukit tau. Kicap bukit boh. Kemudian kat sini ada pewarna merah, kicap. Kemudian ada sini sos Thai. Boleh. Sos Thai ada. Ini bahan-bahan ni semua halal tau. Ada tulisan halal lah kat sini eh. Ni tulisan halal dah ada semua. Dia warna kuning. Semua komplit. Komplit guys. Warna kuning. Ada sos plum. Ada air lima. Baking soda semua ada. Ni serbuk ada putih. Okey. Kemudian ni ada serbuk ada hitam. Semua komplit. Yang dekat sini kita dah review semua. Kemudian kat sini, tengok sini. Tu dia, sayur-sayur pula ada sini, ada belakang ni. Kailan, ni kangkung, ni bawah ni lagi, kubis sawi. Ni ada carrot, kacang panjang, carrot, bunga kubis, bawah Holland. Ni kat sini semua ada. Dekat sini pula, kita ada tengok sini. Ni bahan-bahan kakak masak kita ni. Tengok sini. Ni sini macam biasa. Sana ada telur. Kat sini ada pesto miam, cili padi, cili kisar, sos tiram tadi. Kakak dia, Ajinomoto, garam, semua sambal bacan. Ni ikan masin. Ni bawang putih. Air limau tadi. Ni bertansuk kita dah siap-siap potong ni. Ni ayam yang dah rebus, ikan bilis, tepung jagung, serbuk kunyit. Sebelah atas pula tengok. Ya, air limau, sos apa, sos labu, cuka semua ada belakang guys. Pesto miam pun ramai yang tanya pesto miam jenama apa. Jom kita tunjuk. Pesto miam kita pakai tom pesto miam ni. Nampron, nampaknya nampron tak? Nampron ni. Ni halal ke? Halal ke? Ada tulisan halal ni. Tulisan okay. Halal. Sekarang minyak. Oh, ni minyak. Kita tak pakai minyak ni. Minyak paket. Kita kena pakai minyak botol guys. Sebab kedai tak boleh pakai minyak paket. Kena pakai minyak botol. Kemudian sos Thai. Sos Thai pun ada halal. Logo halal pun ada. Sekali ni. Nampak. Ni sos Thai. Sos Thai, sos pesto miam. Ni apa ni, korang simpan tau, kena share video ni, kena simpan dulu, nanti aku hilang. Mana tahu satu masa, satu hari nak buka kedai tom yum ke apa ke, boleh ikut bahan-bahan yang saya tunjuk ni. Ini saya nak habis ni, saya halalkan semua ni. Saya halalkan, korang pakai, tak pakai pun tak masalah. Okey, kemudian kita nak pakai sini pula. Ni ada rebusan daging, ayam. Air rebusan, daging, rebusan daging sini. Kemudian ni kuali kita. Ni kuali, ni minyak, terus sini. Ni telur yang kita dah kacau. Ni tong sampah. Tong sampah kita kena tutup tau. Kena plastik kena tutup. Sebab apa? Pernah ikan bilis. Bahan-bahan ni kena tutup semua, bahan mentah kena tutup semua. Kena tutup semua guys. Tak boleh terdedah macam tu. Sebab apa? Kita nak bagi makan orang customer yang apa ni? Kita nak bagi makan customer. Kedai nak buka kedai makan, nak buka restoran. Pertama sekali kebersihan kena jaga. Tong sampah kena ada plastik, kena ada tutup. Bahan-bahan makanan yang mentah ni kena tutup. Tak boleh terdedah. Macam tu juga barang makanan yang dah masak. Apa lagi? Tengok bawah ni ada lagi tak? Itu sajalah. Sini dah review tadi. Dah ke? Ada bawa apa? Timun, nanas, apa semua, buah cili padi, bawang putih. Okey. Itu saja, korang bila-bila masa nak buka tom yum ke, nak berniaga ke, boleh ambil bahan-bahan ni. Ini bahan ni jual semua ada dekat Kimat. Supermarket ke, Kimat ke,
macam barang-barang beku, ayam, sotong, udang apa semua tu ada juga dekat khidmat jual. Khidmat eh. Boleh cari, korang cari yang brand-brand macam ni yang saya tunjuk tadi. Okey. Itu saja saya nak kongsi hari ini, semoga membantu dan bermanfaat untuk kepada semua orang. Yang paling penting sekali, kita kena jaga kebersihan. Macam kita kena pakai sarung tangan, kuku kena pendek, pakai apron, pakai kopiah, apa topi boleh. Pakai aksesori tak boleh tau, jam, cincin apa semua tak boleh. Okey. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.